Salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih JFlow Channel. Channel ini akan menyampaikan berita terkini, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan video terbaru selepas ini. Selebriti jelita yang juga finalis Dewi Remaja 2009-2010, Anshalna Nasir, tidak mudah melata mengenai isu kecurangan rumah tangga, malah berjaya menguruskan keharmonian rumah tangganya mengikut acuannya sendiri. Anshalna Nasir mempunyai tips dalam menjaga keharmonian rumah tangga. Dia berkata bahwa kedua-dua pasangan perlu bekerja sama untuk membuat perkara berjalan lancar. Anshalna akui bahwa kadangkala pertengkaran antara suami istri pasti terjadi. Tiada perkawinan yang tidak pernah dilambung ombak. Namun setiap pasangan perlu bersedia dan menghadapi pertelingkahan ini dengan bijak. Jika pasangan itu boleh kembali mesra dan menyayangi antara satu sama lain, masalah mereka kebanyakannya akan diselesaikan. Kami jenis walaupun sudah berkawin harus mengekalkan hubungan seperti baru bercinta. Setiap kali bergaduh, saya dan suami tidak berlama-lama memendam rasa, sebaliknya akan menyelesaikan masalah dengan cepat, ujarnya. Katanya kedua-dua pasangan perlu berusaha bersama-sama menyelesaikan masalah mereka secepat mungkin tanpa mementingkan ego sendiri. Setiap kali berbala, tolak ego ke tepi, duduk bersama-sama dan perbaiki apa yang perlu diperbaiki, kata Anshalna. Istri kepada Hanif Zaki itu berkata dia mau keluarganya bahagia, tetapi dia tidak mau terlalu bangga dengan hubungan mesra mereka. Anshalna berkata adalah lebih baik jika mereka hanya berkongsi kebahagiaan yang dimiliki antara satu sama lain. Kehidupan ini ada jatuh bangun yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada masa hadapan. Ada masalah simpan sendiri saja dan selesaikan kesulitan dengan pasangan masing-masing. Jangan simpan dalam hati dan sentiasa berbincang jika ada apa-apa, karena apabila terjadi sampai satu masa akan meletup jelasnya. Sekedar info, Nur Anshalna ialah seorang pelakon dan model Malaysia. Beliau merupakan salah seorang finalis peraduan Dewi Remaja 2009 dan 2010. Dia dan Hanif Zaki berkahwin pada 2016. Hasil perkawinan selama 9 tahun itu mereka dikurniakan sepasang cahaya mata lelaki.